Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Adinda Prati Ahmad dari kelas B angkatan 2018 Prodi S1 Farmasi Universitas Mega Resi Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah kimia klinik, yaitu tentang materi spesimen urin. Yang pertama yaitu urinalisis. Urinalisis itu merupakan pemeriksaan laboratorium klinis tertua dalam sejarah, di mana urinalisis ini melibatkan sejumlah pemeriksaan untuk mendeteksi dan mengukur berbagai macam komponen yang akan melewati urin. Pemeriksaan urinalisis ini mencakup pemeriksaan makroskopik, kimia, serta mikroskopik. Selanjutnya ada pengertian dari urin, di mana urin atau air seni adalah cairan sisa yang diekresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinalisasi. Urin merupakan suatu larutan yang mengandung 95% air dan 5% pelarut. Urin juga terdiri dari komponen organik dan komponen anorganik. Komponen organik urin yaitu terdiri dari urea, kreatinin, asam urat, asam lipurat, dan lain-lain. Sedangkan komponen anorganik urin yaitu terdiri dari sodium klorida, kalium, plus sulfat, fosfat, amonium, magnesium, dan kalsium. Jumlah dan komposisi urin dapat berubah tergantung dari pemasukan bahan makanan yang kita makan. Selain itu ada berat badan, usia, jenis kelamin, dan lingkungan hidup seperti temperatur, kelembapan, aktivitas tubuh, dan keadaan kesehatan tubuh. Selanjutnya ada pemeriksaan makroskopik urin terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama mengukur jumlah urin yang dapat digunakan untuk menentukan adanya gangguan pada ginjal dan kelainan dalam keseimbangan cairan tubuh. Rata-rata jumlah urin 24 jam itu antara 800 sampai 1300 mili untuk orang dewasa. Yang kedua itu ada warna, di mana warna normal pada urin itu berkisar antara kuning muda dan kuning tua. Serta warna dari urin itu sendiri ditentukan oleh besarnya proses diuresis. Semakin besar proses diuresis, maka warna urin itu semakin muda. Begitu juga sebaliknya, artinya semakin kecil proses diuresis, maka warna urin itu dia akan semakin tua. Yang ketiga itu ada kejernihan. Kejernihan pada urin itu dinyatakan dengan jernih, agak keruh, keruh, dan sangat keruh. Yang keempat itu ada nilai normal berat jenis urin, di mana nilai normal berat jenis urin yaitu antara 1003 sampai 1030. Jika nilai kurang dari 1010 itu menunjukkan hidrasi relatif, dan nilai yang lebih besar dari 1020 itu akan menunjukkan dehidrasi relatif. Yang kelima itu ada bau urin. Bau urin yang normal disebabkan oleh sebagian asam-asam organik yang mudah menguap. Selanjutnya yang terakhir itu ada pH urin, di mana pH urin itu berkisar antara 4,5 sampai 8. Namun biasanya sedikit asam, yaitu 5,5 sampai 6,5, diakibatkan karena adanya aktivitas metabolik. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan mikroskopik, di mana pemeriksaan mikroskopik urin adalah pemeriksaan sedimen urin dan merupakan hal yang penting dalam mengetahui adanya kelainan pada ginjal dan saluran kemih serta penyakit ringannya serta berat ringannya suatu penyakit. Rata-rata jumlah urin 24 jam itu antara 800 sampai 1300 mili untuk orang dewasa. Yang kedua itu ada warna, di mana warna normal pada urin itu berkisar antara kuning muda dan kuning tua. Serta warna dari urin
itu sendiri ditentukan oleh besarnya proses diuresis. Semakin besar proses diuresis, maka warna ungu itu semakin muda. Begitu juga sebaliknya, artinya semakin kecil proses diuresis, maka warna urin itu dia akan semakin tua. Yang ketiga itu ada kejernihan. Kejernihan pada urin itu dinyatakan dengan jernih, agak keruh, keruh, dan sangat keruh. Yang keempat itu ada nilai normal berat jenis urin. Di mana nilai normal berat jenis urin yaitu antara 1003 sampai 1030. Jika nilai kurang dari 1010 itu menunjukkan hidrasi relatif. Dan nilai yang lebih besar dari 1020 itu akan menunjukkan dehidrasi relatif. Yang kelima itu ada bau urin. Bau urin yang normal disebabkan oleh sebagian asam-asam organik yang mudah menguap. Selanjutnya yang terakhir itu ada pH urin, di mana pH urin itu berkisar antara 4,5 sampai 8. Namun biasanya sedikit asam yaitu 5,5 sampai 6,5 diakibatkan karena adanya aktivitas metabolik. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan mikroskopik urin. Karena pemeriksaan mikroskopik urin ini adalah pemeriksaan urin dan merupakan hal yang penting dalam mengetahui adanya kelainan pada ginjal dan saluran kemih serta berat ringannya suatu penyakit yang akan diderita. Unsur sedimen dalam pemeriksaan mikroskopik dibagi menjadi dua golongan, yaitu organik dan anorganik. Unsur organik itu dia mencakup suatu organ atau jaringan, antara lain epitel, di mana nilai normal organik pada epitel yaitu negatif atau tidak terdapat epitel pada urin. Begitu juga dengan eritrositnya yang negatif. Selanjutnya leukositnya itu terdapat 0 sampai 5, sedangkan silinder terdapat 0 sampai 1. Ada juga potongan jaringan, sperma, bakteri, dan parasit. Untuk unsur non-organik, yaitu terdapat amorf dan kristal. Dan yang terakhir itu ada pemeriksaan nyawa, di mana pemeriksaan nyawa ini merupakan pemeriksaan rutin yang dapat menjadi petunjuk adanya penyakit berat, yakni mencakup pemeriksaan protein, glukosa, benda-benda keton, bilirubin, dan darah samar. Selanjutnya itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan spesimen urin, yaitu yang pertama, ada wadah spesimen urin botol penampung atau wadah urin harus bersih dan kering. Yang kedua itu identitas spesimen urin, di mana identitas spesimen ditulis dalam label yang mudah dibaca. Label tersebut setidaknya terdiri dari nama pasien, nomor identifikasi, tanggal dan waktu pengumpulan, serta informasi tambahan seperti usia pasien, lokasi atau alamat pasien, dan nama dokter. Yang ketiga itu ada pengiriman spesimen urin. Dan yang terakhir itu ada setelah dikemihkan, artinya penundaan antara berkemih dan pemeriksaan urinalisis dapat mempengaruhi stabilitas spesimen dan validitas hasil pemeriksaan unsur pada urin atau sedimen. Jika dalam waktu 2 jam belum dilakukan pemeriksaan, maka urin dapat disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Yang kedua yaitu transportasi urin, di mana proses transportasi urin atau spesimen urin itu sangat penting diperhatikan dalam pemeriksaan urin. Contohnya itu kontainer steril yang merupakan tempat penyimpanan spesimen urin itu harus diberi label identitas pasien dan diletakkan pada sebuah box plastik yang kemudian akan diperiksa kembali oleh petugas dengan mencocokkan antara spesimen dengan formulir permintaan pemeriksaan. Apabila telah dianggap lengkap dan pencocokan selesai, maka petugas akan mengirim box tersebut ke dalam laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan.
Yang ketiga yaitu penyimpanan duri. Pada penelitian tapera analitik atau tahap pemeriksaan yang diperhatikan adalah strip duri yang disimpan dengan baik dengan memastikan penyimpanan strip duri tersebut di dalam kemasan di mana terdapat pengering di dalam kemasan tersebut dan strip urin disimpan dalam suhu ruangan yaitu 22 sampai 26 derajat Celcius. Bila botol kemasan strip urin dibuka setelah mengambil spesimen urin, maka segera ditutup kembali. Selain itu, penyimpanan spesimen urin yang lain yaitu dapat disimpan pada kulkas yang digunakan peneliti adalah kulkas dengan suhu otomatik yang berkisar antara 2 sampai 8 derajat Celcius dan dipastikan tidak bocor agar tidak terjadi kontaminasi. Selain itu, apabila urin yang ditunda pemeriksaannya 2 jam, maka kembali disimpan urin tersebut kembali disimpan dalam kulkas selama 4 jam dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Dan yang terakhir itu ada pengawet. Seperti yang kita ketahui bahwa urin itu bersifat cair, artinya merupakan media pertumbuhan yang baik bagi bakteri karena selain itu zat-zat yang terdapat atau terkandung di dalam urin itu merupakan sumber nutrisi bagi bakteri. Untuk itu harus diberikan pengawet pada spesimen urin tersebut. Karena jika tidak ditakutkan akan terjadi perubahan yang terjadi pada spesimen urin seperti perubahan yang terjadi pada urin akibat penundaan pemeriksaan karena adanya perkembangbiakan bakteri yang mempengaruhi hasil pemeriksaan secara makroskopik maupun mikroskopik urin. Mengawetkan spesimen urin secara fisik dapat dilakukan dengan metode yang digunakan adalah pendinginan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Selain itu, mengawetkan spesimen juga dapat dilakukan secara kimia dengan ketentuan ideal bahan pengawet tersebut bersifat bakterisidal atau menghambat urease dan mengawetkan unsur-unsur berbentuk dalam sedimen. Salah satu contoh pengawet yang digunakan pada spesimen urin adalah formalin. Selanjutnya itu ada metode pemeriksaan urin di mana metode yang pertama yaitu urinometer. Di mana penetapan jenis urin itu biasanya cukup teliti dengan menggunakan urinometer. Urinometer atau hidrometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis urin pada suhu tertentu, di mana suhu yang biasa digunakan itu 20 derajat Celcius. Yang kedua itu ada refraktometer, di mana refraktometer penetapan berat jenis dengan refraktometer menggunakan karena pada uji refraktometer menentukan konsentrasi partikel terlarut dalam spesimen. Dan yang terakhir itu ada strip reagen, di mana strip reagen ini merupakan cara penetapan berat jenis yang lebih praktis, cepat dan tepat. Selanjutnya itu ada jenis pemeriksaan urin, di mana pada pemeriksaan urin ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama urin pagi atau urin pagi hari, di mana pada urin pagi hari ini itu merupakan urin yang diambil adalah urin yang pertama dikeluarkan sewaktu pasien bangun tidur di pagi hari karena konsentrasi urin lebih tinggi dan memiliki pH yang lebih asam. Ya, 120 ml. Selanjutnya yang kedua itu waktu di mana pengambilan semua urin yang dikeluarkan dalam waktu tertentu yaitu waktu 1 sampai 2 jam hingga 24 jam bila mana diperlukan pemeriksaan
urin kemudian dibekukan dan dimasukkan dalam wadah pengawet untuk mencegah kontaminasi oleh bakteri. Pada wadah spesimen diberi label seperti tanggal, waktu pengambilan spesimen, dan urutan spesimen. Tujuan pengambilan atau pengumpulan urin sewaktu yaitu dia untuk menentukan kemampuan ginjal, menentukan gangguan metabolisme glukosa, dan menentukan kadar tertentu dalam urin. Dan terakhir itu ada urin pancar tengah atau tamping bersih, di mana digunakan untuk kultur urin menentukan adanya mikroorganisme yang menginfeksi di mana spesimen urin ini dia dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan steril untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri sehingga harus tertutup dan dimasukkan ke dalam wadah yang steril. Selanjutnya itu akan membahas salah satu penyakit yang pada pemeriksaan laboratorium itu dia menggunakan spesimen urin, yaitu penyakit diabetes mellitus atau disingkat DM. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolisme yang termasuk dalam kelompok gula darah yang melebihi batas normal atau biasa disebut hiperglikemia, di mana darah glukosa darah itu dia lebih dari 120 mg atau 120 mg%. Karena sekelompok glukosa di dalam pankreas tidak dapat menghasilkan hormon insulin sehingga menyebabkan kadar gula darah menjadi meningkat. Nah, kadar glukosa darah yang berlebih tersebut akan dikeluarkan melalui ginjal dan dikeluarkan bersama dengan urin. Diabetes mellitus masuk dalam kelompok penyakit tidak menular. Mengapa demikian? Karena diabetes mellitus itu disebabkan oleh meningkatnya kadar glukosa darah di dalam tubuh, bukan penyakit disebabkan oleh bakteri atau virus. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit menular disebabkan oleh infeksi akibat bakteri maupun virus. Selain itu, diabetes juga biasa terjadi akibat faktor keturunan. Selanjutnya itu ada tipe-tipe dari diabetes mellitus, di mana tipe diabetes mellitus yang pertama itu ada diabetes mellitus tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus atau biasa disingkat dengan IDMM. Pada penderita diabetes mellitus tipe 1 ini, dia sangat tergantung pada suntikan insulin karena atau sama sekali tidak membentuk atau menghasilkan insulin. Selanjutnya yang kedua itu ada diabetes tipe 2 atau biasa disingkat dengan non insulin dependent diabetes mellitus atau NIDMM. Diabetes mellitus ini merupakan kebalikan dari tipe 1. Penderita diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan oleh gangguan sekresi insulin yang progresif karena resistensi insulin. Diabetes tipe 2 ini tidak tergantung insulin, tetapi diatasi dengan pengobatan oral dan hanya membutuhkan insulin apabila obatnya efektif. Dan yang terakhir itu ada diabetes mellitus terkait malnutrisi atau disingkat dengan DMM. Diabetes mellitus ini disebabkan karena kekurangan makanan dan tidak didapati adanya ketosis. Selain faktor-faktor yang tadi, faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus yaitu yang pertama ada riwayat keluarga atau keturunan, yang kedua itu ada obesitas, yang ketiga itu ada usia semakin bertambah, yang keempat itu ada kekurangan aktivitas fisik seperti berolahraga, yang kelima itu ada merokok, yang keenam itu ada mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, yang ketujuh stres dalam jangka waktu yang lama, yang kedelapan hipertensi, dan yang terakhir itu ada sering mengonsumsi obat-obatan kimia. Selanjutnya itu ada mekanisme penyakit dari
Mana pada diabetes, diabetes mellitus tipe 1 itu autoimun yang ada di dalam tubuh itu dia akan menurun akibat adanya kerusakan sel beta pankreas di dalam pankreas. Akibat dari kerusakan tersebut sehingga produksi insulin pun menjadi menurun dan glukosa darah tidak dapat masuk ke dalam sel yang mengakibatkan glukosa darah meningkat dan terjadi diabetes mellitus tipe 1. Untuk diabetes, mekanisme dari diabetes mellitus tipe 2 yaitu sel akan mengalami resistensi insulin sehingga insulin dia tidak dapat bekerja dengan baik di dalam tubuh dan menyebabkan glukosa darah tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga glukosa darah tersebut dia akan terjadi peningkatan atau meningkat dan akan menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Hal-hal apa saja atau apa saja yang dapat menyebabkan perubahan warna pada kulit? Warna pada kulit itu dia tergantung dari proses diuretisnya, di mana jika diuretis kecil maka warna urin itu akan semakin berwarna tua. Sebaliknya jika proses diuretis besar maka urin akan semakin muda. Selain itu warna dari urin juga itu dia tergantung dari makanan dan obat-obatan tertentu yang kita konsumsi. Serta tergantung juga dari monokrom dan urobilin yang terdapat di dalam urin. Cukup sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.